Ya <tuh> Rasul <tuh> <tuh> <tuh>

خوفهم آمين وبيه من خوفهم آمين يا رسول الله سلام العالم <applause>

فيهم <سسلم> امنوا و بهم خوفهم يا رسول الله سلام <من> عليك <سلم> يا جيرت العلمي يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني وترجي نحن جيران Haram al-ihsan Bihim aminu Wa bihimin aminu Ya Rasulullah Salamun alaikum يا ربي عشاني وترادي عطفتي يادي الكربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي نحن جيران بذا الحج الثاني حرام الإحسان والحسنين mungkin sebelum acara dimulai Enggih, lagi sekali sebelum acara dimulai untuk seluruh tamu undangan yang berada di atas panggung megah dawak in. untuk uh, menjadi tiga baris mungkin Enggih mohon menjadi tiga baris Ibu-ibu di tengah atau di belakang dawak Menjadi tiga baris dan semua menghadap ke timur nih kita okay? Lagi sekali, semua menghadap ke timur. Ye, yeah, luik kancit ni kita Insyaallah Panggung ni kia belik Tapi memang harus diatur dawak. Okay? Lagi sekali, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh bapak ibu tamu undangan yang sudah berada di atas panggung. Lagi, lagi sekali kepada seluruh bapak ibu tamu undangan tanpa mengurangi rasa hormat kami sos rasa beliau yang ngatur niki coba Allah enggih ya Allah pembina ngatur niki lagi sekali untuk uh, posisi yang belingi dawak tanpa mengurangi rasa hormat kami mungkin nah enggih dawak ibu-ibu mungkin bisa di sebelah atau di belakang pekayunan dawak gih. yang jelas mungkin bisa baris tiga empat dawak gih di atas ini supaya cukup untuk kita semua ini ya belik lapangan kita yang baik atas maupun bawah Untuk Mbak Inayah, insya Allah sebentar lagi akan hadir dan tiba di tengah-tengah kita untuk itu pengaturan yang di atas ibu bapak ada awak ngiring supaya panggung niki cukup untuk kita semua alhamdulillah kalau pengaturannya baris tiga baris empat insyaallah cukup ya masih banyak tempat yang kosong untuk kita isi sama-sama agar kegiatan ke ke 14 daripada Bapak Ki Haji Abdurrahman Wahid yang meshur disebut dengan Gus Dur bisa kita laksanakan dengan sangat-sangat hikmah dan sangat-sangat luar biasa pada malam hari ini tentunya lagi sekali kepada Bapak Ibu Dewan Guru Bapak Ibu Wali yang masih berada di pintu masuk yang berada di pintu masuk silakan mungkin bisa bergeser ke arah sebelah utara Sebentar lagi kita akan sama-sama mulai. Tadi sudah diawali oleh uh, sholawat oleh Bapak Sekretaris Umum Pondok Pesantren Nurul Quran yang diikuti oleh seluruh jemaah dan kita semua yang hadir tentunya pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, kita cek sound dulu Cek suara Mana suaranya Sandri Putra Mana suaranya Sandri Putri Mana suaranya IPPNU ya Luar biasa Bukan hanya bersuara Bertepuk tangan juga Yang kencang yang keras Luar biasa Jadi sungguh bahagia kita pada malam hari ini berada di majelis ini dalam rangka Bapak Ibu yang kami hormati seluruh santriwan santriwati yang sangat-sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada telu berjawab ya, kalau ikan anjing kasih seribu setengah. Maknanya dua bekal luar santriwani dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam tahun baru. Salam Gusdur. Untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilmulki walmalakut. Almunfaridu bil'izzati waljabarut. Almutsafu bihayyil ladzi la yamut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'du Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita takzimi seluruh tamu undangan kita yang sudah hadir dan berada di panggung utama Pondok Pesantren Nurul Quran ada dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat ada Ibu Rektor UNU Mataram yang kami hormati Ibu Camat Praya Ibu Bapak Ibu dari KPUD dari bawah seluruh, seluruh yang kami yang kami hormati saudara kami lintas agama yang ampura kami tidak berani sebut satu persatu yang kami hormati pula Bapak Ibu yang berada lagi sekali di panggung megah 2024 segera kita akan sama-sama mulai dengan susunan dan rangkaian acara sebagai berikut marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan kalimat basmalah bismillahirrahmanirrahim sebagai rangkaian acara yang kedua Marilah kita dengarkan dan kita resapi bersama Lantunan bacaan Ayat Suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh salah satu santri Wati Pondok Pesantren Nurul-Quran Kepada Nida Ahsanudia, Ahsanudia dan Dinda Olivia Kepadanya disilakan Selamat datang luar biasa kepada Pak Inayah Yang sudah tiba di Pondok Pesantren Nurul-Quran Lendang Simbe Peraya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat Sallu ala Muhammad Sallu ala Cek satu, cek satu, dua, satu, dua. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان. Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Maha al Allah dengan segala firmannya Itulah tadi lantunan suci Al-Quran yang sudah dilantunkan oleh dua santri kami Pondok Pesantren Nurul Al-Quran Farum yang kami hormati seluruh tamu undangan Bapak Ibu yang kami hormati Selanjutnya sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Koordinator Gus Durian Lombok Tengah kepada sahabat saudara kami Ahmad Jumaili Disilakan Bismillahirrahmanirrahim <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu Nama budaya, salam kebudayaan. Uh, yang saya hormati para Al alim ulama dan tuan guru yang menyempatkan diri hadir dan tidak bisa saya sebutkan nama beliau satu persatu. Para pejabat pemerintah, mulai dari PJ Gubernur. Nusa Tenggara Barat ataupun yang mewakili PJ Bupati Lombok Tengah yang barusan sempat uh, ke lokasi tapi beliau ada tamu dan meninggalkan kita untuk sementara nanti dia, 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 beliau akan balik lagi kata beliau Ketua Tanfiziah PWNU atau yang mewakili Ketua Tanfiziah PCNU yang mewakili, dan yang, yang mewakili uh, Wabil khusus tamu agung kita hari ini yaitu Mbak Inayah Wahid yang sudah kita nanti-nanti berbulan-bulan lamanya untuk datang ke Lombok yang kita hormati dan kita banggakan kemudian juga hadir perwakilan dari Parisade Hindu Dharma Indonesia kemudian dari Budis ya budayana Indonesia, kemudian jadi juga dari Permabudi eh, PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia dan banyak lagi ini. Kalau disebut satu-satu ini habis waktu, nggak jadi kita dengar Mbak Inayah ceramah nanti. Ya. Jadi singkatnya para hadirin dan hadirat para undangan yang saya cintai dan saya mulakan, Haul Gus Durian untuk tahun ini Alhamdulillah kita laksanakan agak besar seperti ini dan penuh dengan rangkaian-rangkaian kegiatan yang cukup banyak jadi mulai dari tanggal 10 kemarin Gus Durian Lombok Tengah itu mengadakan acara tanam pohon penghijauan di dua tempat yaitu di eh, Taman Wisata Narmada dan eh, TPA Kebun Kongok dan besok itu akan dilanjutkan hari Minggu Kemudian tanggal 11 kemarin kita diskusi publik juga di Mataram bersama tribunnews.com dan hari ini adalah puncak perayaan Haul Gus Dur yang ke-14 yang kita laksanakan di Pondok Pesantren Nurul Quran Lendang Simbe Metak Tombok. Kalian para santri tentu sangat bersyukur karena hari ini kita didatangi oleh salah seorang zuriyah yang zuriyah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kita tahu semua kita ini bernaung di bawah zuriyah beliau ke atas karena kakek beliau adalah Kiai Haji Hashim Ashari dan ini anak-anak NU -anak semua mbak anak-anak NU -anak semua dan saya ucapkan terima kasih kepada semua para undangan yang hadir dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kehilapan sejak dari undangan karena ada yang diundang ini hanya pakai digital nggak sampai suratnya mohon maaf yang sebesar besarnya atas segala kekurangan Nika dan saya ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Pondok Pesantren Nurul Quran yang telah menyediakan tempat begitu juga teman-teman panitia yang sudah berjuang semaksimal mungkin hingga mendatangkan uh, apa berhasil Inaya, uh, Mbak Inayah Wahid datang ke sini. Kita berharap nanti banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan dari beliau. Mungkin sekian sambutan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wa wabarakatuh. Tepuk tangan yang kencang dulu untuk Mbak, untuk Mbak. <laughs> untuk sahabat Ahmad Jumaidi luar biasa Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya sambutan yang kedua kemohon akan disampaikan langsung oleh pembina pondok pesantren tercinta Nurul Quran Praya Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat akan langsung disampaikan oleh Bina Bapak Ad Doktor Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman MPD kepada beliau kami dawakan Sallu ala Muhammad Kualat kalau di atas saya Kiai Haji Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah Waliyun min Maka keturunan beliau juga wajib kita muliakan نقول يا سيدي ابراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wa amma ba'd. mohon izin saya mengucap salam sekali lagi dengan lengkap karena banyak diantara yang hadir ini adalah saudara-saudara kita lintas agama selamat malam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Tentu Yang sama-sama kita muliakan Saya deg 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 ini Gak berani nyebut nama Karena dalam satu kitab itu disebutkan Jika nama wali kemudian nama para ulama-ulama besar terlalu ceroboh kita menyebut nama langsung beliau maka itu adalah bukan sebuah etika yang baik dalam uh, itu ada dalam kitab, insya Allah nanti Tuan Guru Subuki Asasaki yang akan menjelaskan Oleh sebab itu saya tidak berani nanti nyebut nama uh, yang sama-sama kita muliakan zuriat atau keturunan daripada guru besar kita, guru besar Indonesia, guru besar dunia. al sheikh Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang dalam hal ini Ibu Inayah Abdul Rahman Wahid yang berkenan hadir bersama kita di tempat ini, semoga membawa berkah dan manfaat untuk kita semua Bil khusus tempat ini, pondok pesantren Nurul Qur'an Saudara-saudaraku lintas agama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang saya muliakan kemudian rektor Intonaran Unu Universitas Nahdlatul Ulama NTB Kemudian hadir juga Universitas Islam Negeri Mataram yang diwakili oleh saudara saya, Bapak Dr Haji Muhammad Saleh Ending. Ah. Ada beliau, alhamdulillah mewakili Rektor Universitas Islam Negeri Mataram. Kemudian segenap tokoh agama, tokoh masyarakat. para tuan guru, para asatid hadir bersama kita juga Bapak Ibu Ibu Camat Praya. Kemudian ada senior saya Gus Pau ini. Alhamdulillah bisa hadir bersama Dr. Solah dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Kalau tuan guru Subki Sasaki itu sudah terkenal dengan ketua FKUB-nya yang memang e, orang tua kita semua yang belum mau dituakan. Kemudian para adik-adikku para banser, kemudian bel khusus panitia Gus Durian yang luar biasa setiap hari, setiap sore, setiap malam koordinasi konsolidasi bagaimana acara ini bisa terlaksana dengan baik sampai dengan puncak acara pada malam hari ini santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Quran bersama segenap pengurus yayasan Pondok Pesantren Nurul Quran yang hadir yang saya muliakan saya hormati tentu puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan umur semoga umur panjang dalam ketaatan murah rezeki tetap sehat wal afiah dan dalam pelaksanaan acara ini masih kita diberikan kesehatan keafiatan yang kedua salawat dan salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad saya tidak akan berpanjang kalam akhirnya dokter Tuan Guru Haji Subuki Sasaki karena kita semua yakin ingin mendengarkan ceramah maw'idhah dari ibu kita yang insyaallah mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiah panjang umur Tentu yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pertama ibunda Bu Inayah Abdurrahman Wahid yang telah meluangkan waktunya hadir bersama kita di pondok pesantren Nurul Quran dalam rangka puncak haul guru besar kita semua Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga beliau tetap sehat walafiah. Kemudian kepada panitia yang telah menunjuk Pondok Pesantren Nurul Quran sebagai tempat atau lokasi perdana untuk haul al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Mohon izin ibunda hanya sedikit yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Saya mondok di Pondok Pesantren Manhalul Ulum yang diasuh oleh Al Maghfurullah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Abdul Hanan selaku Rais Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat kedua setelah Al Maghfurullah Syekhuna Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkel saya dari kecil diasuh sama beliau hanya satu terkait dengan guru besar kita semua yang pada saat itu terjadi muktamar Cipasung yang mana pertama kali al guru besar kita Kiai Haji Abdul Rahman Wahid terpilih menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama <tuk> oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan tentu pasti ada namun ketika kami mengiring mengikuti Kebetulan saya menjadi pembawa pengaman-pengaman sandal daripada Al-Maghupurullah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal dulu. Saya tukang bawa sandal, kadang-kadang eh, diperintah bawa kitab juga. Suatu saat beliau mengatakan bahawa jangan pernah kau sebut nama Abdul Rahman Wahid karena beliau adalah waliun min awliya ta'ala. Itu terjadi pada tahun 1988 Oleh sebab itu Mulai dari situ Saya secara pribadi Mengenal Sosok seorang Panutan dunia Tidak hanya Indonesia Yakni Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Saya Mencoba bertanya di salah satu teman di negara Iran terkait dengan keberadaan daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Hanya satu jawaban: teman-teman yang di Iran, Abdurrahman Wahid, adalah sesuai dengan namanya. Nomor Wahid tidak ada di Iran, mau didapatkan seorang yang mungkin. Sama dengan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, kata teman-teman, secara kebetulan izin Bunda. Basic saya adalah Kori yang pernah mengikuti di India, kemudian di Iran, kemudian di Malaysia. Sebentar lagi tanggal 21 kami harus berangkat ke Bangladesh untuk ke haflah Internasional. Mohon izin sekaligus mohon doa. Rata-rata teman-teman kami di komunitas para kori-kori dunia. Mengatakan siapa Abdurrahman Wahid yang kira-kira bisa menandingi di negara kami, katanya, baik di India maupun di Pakistan, kemudian di Iran, dan seterusnya. Yang kedua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah seorang yang seni dan seninya membawa kita semua kepada takarub ilallah, maka izin pada kesempatan ini sebagai salah seorang salah satu di antara pondok pesantren-pondok pesantren NU yang akan meneruskan mungkin daripada cita-cita beliau walaupun kami kecil, pondok pesantren kecil di sini yang biasa dilakukan beliau bisa ya, bisa yang dilakukan beliau itu nazam-nazamnya bisa ya. Ya Rasulallah سلام عليك يا رفيع الشان وعذار ديني عفت يا جيرة العالم Jodhiwal Karami oh jodhi Ya Terima kasih Saya kira semua kita sudah hafal Termasuk Ilahi <tuh> Last Tulil Firda Salah seorang kiai di pulau Jawa Saking asyiknya melapaskan melantunkan ilah ilah Sampai dia ukir di sebuah kayu jati Yang Alhamdulillah saat ini berada di depan Yang kami bawa dari langsung dari makam Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari Sekaligus Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Inilah uh, ukiran langsung kayu jatinya yang di dekat podium yang di makam beliau Bulan kemarin kami bawa bersama seluruh pengurus Nurul Quran Yang eh, sewan ke beliau Yang terakhir tentu permohonan maaf yang setulus-tulusnya Bila mana dari penyambutan sampai selesai acara ini Ada hal-hal yang kurang berkenan Maka sebatas itulah kemampuan kami yang ada di pondok pesantren Nurul Quran InsyaAllah untuk tahun-tahun berikutnya Haul Gusdur yang berikutnya Kita akan sepuluh, 10, seratus kali lipat Dari jumlah yang saat ini InsyaAllah Demi Ngalak berkah Rabbi fanfa'na bi-barkatihim Wahdinal husna bi-hormatihim وأمتنا في طريقة ومعافاة من fitani secara khusus terima kasih terima kasih terima kasih jazakumullahu khairan kathira kepada bunda bu inayah Abdul Rahman Wahid yang Abdul Rahman Wahid yang telah meluangkan waktunya bersama-sama kita pada malam hari ini Terima kasih kepada semua yang hadir Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Jazakumullahu ahsanal jazak Kita menanti-nanti menunggu-nunggu Ceramah maw'idhah hasanah Yang langsung disampaikan oleh uh, zuriat daripada beliau Wallahul mafiq Nila'aqwamil tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, terima kasih kami sampaikan kepada Habina. Jadi perlu kami sampaikan kepada Mbak Inayah. Jadi beliau ini adalah Bapak Doktor, Tuan Guru Haji Sabarudin Abdurrahman, MPD, merupakan korik terbaik satu tahun 2001 internasional di negara India. Dan alhamdulillah beliau empat kali mewakili Indonesia untuk tampil di MPK tingkat internasional dan selalu menjadi juara. Alhamdulillah, dan saya Alhamdulillah pada malam hari ini. Sebelumnya, pernah ngambil berkah cium tangan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika mondok di Pondok Pesantren Koper Huda, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum orasi kita ikuti bersama, marilah kita ikuti yakni panggung budaya musik tradisional Ciloka Selembor Angen kami persilakan untuk naik ke atas panggung lagi sekali nanti ketika berlangsung mohon tidak ada yang ribut ye. yaitu budaya apa panggung budaya musik tradisional Ciloka Selemor Angan tepuk tangan dulu ya saya meriah yang kencang ia yang keras. Di atas langsung aja di depan nih, di depan. Nah, di depan. Langsung cek calon. ada yang boleh berdiri, tetap duduk di tempatnya masing-masing, kecuali saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang serempak, kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye, terima kasih, para santri dan para tamu undangan semua. Ya, pada malam hari ini, sebagai tembang hiburan, gale malam hal ini kami dari grup Cilokak Slemorangan akan mempersembahkan tembang awalnya Bedait Malik untuk Anda semua. Cek Satu Sí.

Mohon ingkih yang tiang ya bau nyampian soal menurut panitia berhubung waktu ni. Maaf para santri santriwati. Moga mau berdaya malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby ibu, ampo ibu. Lentak kebalik bareh malik <tuh> Lentak kebalik bareh malik, luar biasa Jadi Ini panggung budaya tadi sudah kita ikuti bersama Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ada waktu Mungkin di akhir lagi Mudah-mudahan ada wak waktu Karena masih banyak acara kita yang harus kita lewati pada malam hari ini Bapak ibu yang kami hormati seluruh tamu undangan Mbak Inaya Abdurrahman Wahid yang kami hormati muliakan. Acara selanjutnya yakni orasi kebudayaan meneladani etika budaya demokrasi Ki Haji Abdurrahman Wahid Gusdur yang akan langsung disampaikan oleh Mbak Inaya Abdurrahman Wahid kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Waduh kaget saya. <laughs> Kirain mau ditangkep. <laughs> <laughs> Terima kasih, Pak Banser. <laughs> uh, Tuan Guru Sabarudin, Lu dua <laughs> <laughs> saya. Saya ini bukan apa-apa. Ini malam minggu. Saya belum nikah. Kalau di belakang saya ada dua laki-laki yang masih muda kayak gini, saya langsung deg-degan. Tuhan <tik> <tik> guru Sabarudin, um, penguasa ponpes Nurul Quran yang saya hormati. Lalu ada Pak ada Tuan Guru Doktor Subki Sasaki. Ini saya harus nyebut doktornya karena masih baru, benar-benar baru, masih ada plastiknya. Ketua FKUB. Um, ada kemudian ada para pemuka agama dari berbagai agama ini ada Romo ada Ibu Panita dan wah ini banyak sekali nih saya nggak bisa nyebutin satu-satu takut salah soalnya urusannya sama Tuhan kalau salah sebut nanti saya <tuh> dipersulit masuk surganya <tuh> lalu ada tadi ada Haji Lalu Pahtul Bahwi, Bapak Bupati tapi sudah sudah balik ya. Tadi saya niatnya itu mau nyebut Pak Bupati itu nanti belakangan aja. Saya mau menyebutnya apa namanya? Bukan apa. Saya mau menyebut para pemuka agama dulu. Karena urusan Tuhan nomor satu, selanjutnya baru urusan negara. Nah, <tuk> tapi <tuk> Pak Pak uh, Patul Bahri itu juga Uh, ternyata uh, ketua Tanfit, jadi Umaruk sekaligus ulama, <laughs> jadi saya sebut di awal juga. Uh, lalu ada rektor UNU, ibu baik, uh, Muliana. Kalau tadi saya dibilang apa disebut wah oh, mulia, enggak oh, enggak, ini yang asli langsung lahir langsung jadi mulia, Muliana. Uh, <laughs> ada Bu Camat, Bu Camat, ada ada yang pasti terutama ada teman-teman ada teman-teman dari Gus Durian Lombok Timur. Mana ini? Suaranya teman-teman Gus Durian mana suaranya? Ada teman-teman Gus Durian Lombok Barat, ada Wah ini banyak banget ada teman-teman Gus Durian Mataram dan teman-teman Gus Durian dari uh, KLU. Uh, dan yang pasti yang terutama para santriwan dan para santriwati Nurul Quran. Mana suaranya? <tik> <tik> Luar biasa. <tik> Ya, uh, Tuan Guru Sabarudin, mohon maaf tadi saya itu um, apa ya, saya agak nggak enak juga gitu tadi saya disediakan kursi sementara saya di, uh, yang lain di bawah saya nggak enak. Uh, Tuan Guru kebetulan saya kan nggak nyari kedudukan jadi saya mending ikutan di bawah aja. <laughs> Yang kedua juga saya sebenarnya, apalagi dalam hal ilmu masih di bawah jauh di bawah para ulama di sini, para ada ibu rektor dan segala macam saya ini masih di bawah. Jadi, makomnya itu masih ikut, kalau yang ilmunya lebih tinggi aja duduk di bawah, ya kita juga ikut duduk di bawah. It Nah itu salah satu yang saya rasa selalu diajarkan oleh Gus Dur. Bapak, Ibu dan para santriwan santriwati yang saya wah apa ini saya saya banggakan, saya hormati, saya muliakan. Saya senang sekali bisa hadir di sini malam ini, betul-betul luar biasa. Apalagi, apa ya? Wah, ini menurut saya itu Lombok itu luar biasa orang-orangnya. Saya tadi diajak ke Mandalika. Wah, luar biasa banget tempatnya. Ya kan, wah ada wah apa namanya sirkuitnya luar biasa tadi lagi ada yang latihan uh, latihan motor di sana gitu ya, wah suaranya bagus banget suara motornya gitu. Saya yakin ini pasti yang latihan atlet bukan ojol. Juga di sana tempatnya indah banget, saya langsung. Yakin, masya Allah, inilah bukti kesejahteraan meningkat. Luar biasa, tadi di Mandalika saya lihat langsung, inilah bukti kesejahteraan meningkat, kesejahteraan para pengusaha yang ada di sana. <gay> jadwal rakyatnya nggak tahu juga. Tapi yang pasti saya saya benar-benar yakin kalau masyarakat Lombok itu memang luar biasa. Itu terbukti, itu terbukti di pemilu 2019. Masyarakat Lombok itu sudah disediakan. Bandara Internasional sudah diberikan waktu itu ya baru mulai itu pembuatan sirkuit Mandalika <tuh> tapi hasil pemilunya tetap iya <tuh> 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 <Yeah. tuh> saya nggak berani nerusin <tuh> <tuh> Kalau di daerah lain biasanya dikasih daerah lain itu bukan di Indonesia loh ya biasanya dikasih 100 ribu 200 ribu langsung mau jual suaranya enggak saya nggak ngomongin di Indonesia saya ngomongin di Wakanda sana dikasih 100.000, ribu 200 ribu langsung jual suaranya tapi ini masyarakat Lombok sudah dikasih Mandalika sudah dikasih bandara sudah dikasih segala macam tapi tetap ndak jual suaranya <tuk> karena memang politik itu nah gini sebentar saya mau cerita gini aja deh ngomongin politik ini teman-teman teman-teman panitia Gus Durian ini langsung ketakutan ini Soalnya katanya semalam nggak boleh ngomong politik. Gitu. Katanya jangan sampai nanti saya datang ke sini terus ngomongin politik karena katanya saya hobinya ngomongin politik. Nanti deklarasi ke calon tertentu gitu. Nggak ada di sini nggak ada deklarasi calon tertentu. Wong saya aja nggak yakin kalau Gus Dur nyapres bisa kepilih kok. <laughs> Dan nanti saya akan cerita kenapa Tapi yang menarik itu gini Saya nggak akan ngomongin soal Soal pemilu Saya nggak akan ngomongin soal dukung mendukung siapa Itu berarti kalau sampai ada yang menuduh saya ngomongin pemilu Saya ngomongin politik, saya ngomongin dukung-dukungan Berarti belum pernah kena roasting sama saya saya merosting seluruh calon dengan sama adilnya. Kenapa? Karena saya sangat percaya kekuasaan atau siapapun yang mencari kekuasaan penting untuk kita rosting. Saya nggak mau bicara soal um, politik, saya mau bicara soal warisannya Gus Dur. Saya mau bicara soal menjadi pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Di sini ada teman-teman santriwan, santriawati yang saya saya sangat berharap nanti begitu keluar dari Nurul Quran bukan hanya menjadi koi dan koi yang baik yang bisa menang di kejuaraan internasional tapi juga menjadi pemimpin yang menjadi teladan untuk bangsa ini. saya sungguh berharap nanti pemimpin-pemimpin nasional di Indonesia bisa keluar dari sini. Siap apa enggak? Benar. <gaduluh> Mantap. Nah, tapi kalau gitu pertanyaannya, seperti apa sih pemimpin yang baik itu? Apa sih contoh-contohnya? Kebetulan saya bukan mau bilang, oh ini ayah saya yang paling luar biasa, apa segala macam, enggak. Tapi ada keteladanan dari beliau yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani. Ya atau enggak? Setiap pemimpin pasti punya keteladanannya masing-masing, punya hasilnya masing-masing. Tapi karena ini haulnya Gus Dur, ya kita nggak ngomongin pemimpin yang lain. Kita ngomongin warisannya Gus Dur. Dan apa sih warisan beliau? Apa sih warisan beliau sebagai pemimpin di Indonesia yang bisa kita ikuti? Tadi saya bicara soal Bagaimana masyarakat di Lombok ini, itu, meskipun mendapatkan ini, itu, bukan berarti kemudian bisa menjual suara. Karena pemilu itu bukan pasar, dia bukan jual beli. Ada banyak sekali calon pemimpin di negeri saya nggak bilang negeri ini gitu ya di suatu negeri yang lain di sana di Wakanda sana yang sukanya itu gini kalau kamu milih saya saya akan berikan ini atau itu atau anu saya akan kasih ini kasih itu eh saya kasih ini ya atau saya kasih itu ya saya kasih bantuan ya tapi kamu harus pilih saya ini bukan perdagangan. Mencari pemimpin itu bukan dagang. Semua lapisan masyarakat itu berhak mendapatkan kesejahteraan bukan karena milih si A atau si B atau si C. Tapi karena mereka memang berhak sebagai warga negara, dan itu adalah kewajiban pemimpinnya untuk memberikan kesejahteraan itu kepada mereka. Jadi nanti para santri, para santriwati kalau sudah jadi pemimpin, tidak boleh transaksional ya. Memberikan kesejahteraan itu adalah kewajiban, dan kesejahteraan yang kalian terima itu adalah hak, bukan bayaran dari atas pilihan-pilihan politik yang dibuat oleh masyarakat. Nah, kenapa begitu? Karena pemimpin yang baik tidak transaksional, pemimpin yang baik. Ketika dia punya kekuasaan, yang dia lakukan itu adalah menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan orang-orang yang tidak punya kuasa. Contohnya, di sini ada para pemuka agama lain, ya, ada pemuka agama Hindu, ada dari... Kristen, ada dari Katolik, ada dari mana lagi? Buddha, Penghucu. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok ada mereka di acara haul? Ini haul Kiai loh. Ngapain mereka datang? Kalau cuma mau minta nasi berkat, Nanti kita kirim aja. Gak usah capek-capek ke sini. Kenapa mereka ada di sini? Karena mereka termasuk orang-orang yang dulu merasakan pembelaannya Gus Dur. Bagaimana kelompok yang dipinggirkan, ditekan dulu itu. Semua itu nggak masyarakat itu nggak punya kuasa, nggak punya kekuatan apapun. Dulu sebelum Gus Dur itu kan jadi presiden waktu era reformasi ya, ya ini adik-adik di sini belum lahir, udah pasti, udah pasti, mungkin sedang dibudidayakan saat itu. <tuh> nah, <tuh> nah. Ee apa namanya, nah Gus Dur itu menjadi presiden itu era reformasi. Sebelumnya ada era yang namanya Orde Baru. Pada masa Orde Baru masyarakat itu tidak punya kekuasa kekuatan apapun, tidak boleh ngapa-ngapain sedikit pun, nggak bisa bebas. Semua semua dikuasain oleh sekelompok kecil aja orang, hanya kelompok-kelompok tertentu semua dikuasain mereka ekonomi, perdagangan, kekuasaan, politik wah ini kalau yang ini nih kayak baju lurik gini <laughs> udah nggak mungkin dari tampangnya aja udah nggak mungkin ini bisa jadi apa gitu nggak mungkin nggak punya kesempatan kecuali punya orang dalam punya orang dalam nggak mas Punya, nah, saat itu kalau nggak punya orang dalam yang hanya segelintir orang, nggak bisa, nggak bisa maju jadi wakil rakyat dan segala macam, nggak punya kesempatan. Semua, semua dulu dikuasai oleh sedikit sekali orang, semua dikuasai, termasuk korupsi. Yang korupsi ya cuma segelintir orang korupsi aja diambil sama mereka lalu datang Gus Dur yang dilakukan oleh Gus Dur kemudian apa? membuka kalian suara semua orang boleh bersuara semua orang boleh punya kesempatan yang sama untuk jadi apapun tanpa perlu orang dalam maka itu yang terjadi kemudian sekarang Kemudian semakin hari kita bisa melihat bagaimana kita bisa menjadi apa saja. Selain jadi koi nanti teman-teman bisa jadi pemimpin. Enggak hanya pemimpin daerah tapi punya kesempatan yang sama untuk jadi pemimpin nasional bahkan mungkin regional dan bahkan mungkin dunia. Kesempatan itu dibuka oleh Gus Dur. Makanya saat ini, kalau yang dulu korupsi, sekelompok orang sekarang semua bisa korupsi. <tuh> <tuh> kalau dulu zamannya Gus Dur itu ada bercandaan gini. Dulu waktu zaman Orde Baru, korupsi itu di bawah meja. Waktu era reformasi, korupsi di atas meja. Artinya apa? Terang-terangan. Hari ini mejanya dikorupsi juga. Karena semua bebas, maka semua bisa jadi apa saja. Semua bisa jadi apa? Latar belakangnya apa? Ada yang latar belakangnya pendidik sekarang jadi capres, ya kan? Pak Anies Baswedan. Itu. Ada yang apalagi? Profesor, Profesor pendidik ya, ada tentara ya itu biasalah. Kalau tentara itu banyak yang kemudian jadi jadi capres itu, apa ya kalau kemudian nyapresnya berkali-kali kan berarti bisa nyapres terus. Uh, apa Pak Mahfud itu apa? Pak Mahfud itu Profesor, bukan jangan mentang-mentang Madura terus tukang ini buka warung 24 jam bukan 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 pengusaha besi bukan Pak Mahfud itu profesor ahli hukum sekarang juga bisa jadi cawapres semua bisa jadi cawapres dari yang paling punya kemampuan sampai yang nggak punya kemampuan sekarang bisa jadi capres atau cawapres Memberikan ruang seluas-luasnya. Kesetaraan itulah pemimpin yang baik. Mem menggunakan kekuasaannya untuk yang tidak punya kuasa, untuk kesejahteraan yang tidak punya kuasa, itu pemimpin yang baik. Jadi, nanti kalau adik-adik semua jadi pemimpin, jangan lupa. Saya senang banget tadi ada adik-adik di sini banyak sekali bawa bendera Palestina. Kalau hari ini Bapak, Ibu atau teman-teman semua lihat saya kok bajunya aneh banget nggak matching. Gaudungnya hijau, bajunya hitam, dalamnya putih, bawahnya merah, nggak ada matching-matchingnya. Bukan saya lagi menunjukkan semua warna partai di Indonesia enggak. Atau saya lagi cosplay jadi sok jadi ibu-ibu muslimat gitu misalnya tapi bawahnya sok Gen Z gitu enggak. Tapi ini warna bendera Palestina. Pemimpin yang baik. Enggak bisa, saya enggak bisa ngapa-ngapain saya nggak bisa ngapa-ngapain saya nggak bisa bikin warga Gaza lepas dari cengkraman genosida Israel enggak tapi minimal kita bisa mengingatkan satu sama lain bahwa masih ada saudara-saudara kita yang masih merasakan penderitaan semoga minimal minimal mereka kita bawa dalam doa kita malam ini pemimpin yang baik itu kayak adik-adik tadi mengingatkan kita pada penderitaan yang lain bukan pada penderitaannya sendiri terus kemudian posting aku didolimi atau, atau kemudian ke kemarin ada yang posting banyak sekali aku debat dibully itu namanya debat, Pak. Adu argumen, Pak. Aku dipuli lalu kemudian meminta apa ya? Meminta supaya dikasihani masyarakat. Loh, itu kan para pemimpin itu akan jadi pun yang punya kekuasaan lah kalau yang punya kekuasaan tertinggi minta dilindungi sama masyarakat terus masyarakat minta kemana apalagi kalau menjual kesedihan itu tadi dibully bukan pemimpin yang baik mengingatkan kita pada penderitaan yang lain bukan pada penderitaannya sendiri itu yang penting um, Pemimpin yang baik itu juga punya etika nggak bisa main dirusak Peraturan dirusak seenaknya yang penting saya menang enggak begitu mungkin kalau Bapak Ibu di sini mungkin tahu ya. Tadi waktu zaman reformasi itu Gus Dur itu kan hanya menjadi presiden itu 2 tahun saja. Ya gitulah kalau jadi presiden modal dengkul ya. Cuman bisa bertahan 2 tahun. Tapi gini. Gus Dur itu dulu Kemudian diminta mundur secara politis, dipaksa, dikeluarkan, dibuat seakan-akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hingga hari ini tidak bisa dibuktikan, dan tidak ada memang lucunya. Yang ada bukti itu adalah bukti mereka membuat skenario tersebut. Ada buku-bukunya, salah satunya yang ditulis oleh. Mas Wildika, boleh nanti silakan cari bukunya. Jadi Gus Dur itu secara politik disuruh turun. Gus Dur nggak berhadapan dengan rakyat loh saat itu. Dia itu dipaksa turun itu secara politis. Karena pada saat itu Gus Dur nggak mau tunduk dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan sekelompok politisi aja. Jadi yang mereka lakukan adalah memaksa Gus Dur untuk mundur. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Gus Dur mundur. Sebenarnya saat itu Gus Dur bisa aja tetap di istana. Wong secara secara konstitusi sah kok. Bisa sekali. Dan saat itu saya ada di sana, saya bisa melihat bagaimana masyarakat berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Gus Dur. Tapi yang dilakukan Gus Dur, Gus Dur maksa enggak? Enggak, Gus Dur malah keluar dari istana, terus bilang, "Tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian." Apalagi kalau sampai mengorbankan rakyat banyak. Padahal saat itu dari Jawa Timur, dari mana-mana, dari Jawa Tengah, dari Madura, dari manapun, itu yang namanya masyarakat. Apalagi waktu mereka bahkan ada yang menyebut, oh sebagai pasukan berani mati dan segala macam. Mereka itu berbis-bis datang berbondong-bondong ke istana untuk memberikan dukungan. Dan Gus Dur Gus Dur tahu kalau mereka sampai datang sampai di istana mungkin akan akan bentrok akan berantem siapa yang akan rugi kalau kayak gitu masyarakat juga kan itu sebabnya Gus Dur bilang saya keluar saja karena tidak ada kekuasaan yang pantas dibela mati-matian artinya apa? artinya Gustu memenangkan kebutuhan rakyat saat itu. Gustu bisa saja ngeyel dia tetap berkuasa. Tapi itu tidak penting untuk Gustu. Kita sebagai orang NU tak paham dari Ulmu Fasid menghindari kerusakan, menghindari kerusakan lebih baik lebih utama daripada mencapai kemaslahatan makanya beliau mundur jadi pemimpin yang baik itu juga nggak ngeyel saya yang harus berkuasa saya yang harus memimpin apalagi kalau udah berkali-kali dan nggak kepilih kan itu ada alasan kenapa tidak kepilih kok <tuh> ya masih ngeyel itu etika nggak ngeyel pemimpin itu nggak ngeyel harus saya yang jadi pemimpinnya kalau bukan saya nih saya bingung ya banyak sekali spanduk terutama entah itu caleg entah itu capres dan segala macam itu yang selalu ngomong gini kalau si Anu menang eh kalau si uh, si Anu menjadi pemimpin gitu ya kita menang Menang ini lawan siapa? Menang ini apa? Kenapa hanya bisa menang kalau dia menjadi pemimpinnya? Dan banyak orang-orang yang mendapatkan jabatan dengan pola pikir seperti itu. Kalau saya yang jadi pemimpin, baru ini akan ada perubahan yang baik. Saya yang akan membawa perubahan. Woi, jadi kalau beliaunya itu tidak jadi pemimpin nggak akan ada perubahan nggak akan ada kesejahteraan nggak akan ada ini wala kalau kayak gitu kalau semua jawaban baru bisa didapatkan oleh masyarakat ketika beliaunya jadi pemimpin saran saya mendingan nggak usah bikin negara tapi bikin agama aja so, kok gayanya ngelebihin nabi kalau kayak gitu saya satu-satunya jawaban kan nggak begitu. Pemimpin yang baik itu bukan merasa menjadi jawaban dari semua permasalahan. Pemimpin yang baik memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Biar masyarakat yang berdaya karena mereka yang punya kedaulatan, karena mereka yang punya kekuatan. Kalau terus menerus itu arti kalau terus menerus saya, kalau saya kepilih saya yang akan memberikan kesejahteraan saya yang akan memberikan perubahan dan segala macam. Itu artinya secara sistemik masyarakat dibodohkan. Masyarakat selalu dikecilkan. Beberapa hari setelah Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur ngomong sama saya, Wah, uh, Gustu ngomong sama saya, laporan. Enggak, 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 Gustu cerita. Gustu ngomong gini. Bapak mau bubarin departemen penerangan. Bapak juga mau bubarin uh, apa itu? Bukan yang suka ngeben itu apa namanya? Sensor itu apa? Oh, Bapak juga akan e, menghapuskan badan sensor Wah kaget saya Saya bilang, loh kenapa pak? Nanti kalau masyarakat terus Kalau misalnya media atau apapun ngomong seenaknya dan segala macam terus gimana? Loh kalau mereka melanggar aturan dan segala macam kan sudah ada hukum Ya tapi kan nanti kok, nanti mereka jadi inilah nanti jadi kita nggak bisa tahu mana yang baik yang yang ini segala macam apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur gini, ya sudah nanti biar rakyat yang memilih sendiri mana yang terbaik untuk mereka apa yang bisa mereka konsumsi apa yang perlu mereka baca ini penting atau enggak ini buruk atau enggak biar rakyat yang punya yang punya kekuatannya sendiri, yang berdaya untuk memutuskan itu. Tugas kita sebagai pemerintah hanya membantu rakyat untuk bisa berdaya. Uh, saya langsung, uh, cocok jadi presiden orang ini. <laughs> Maka itu yang penting kemudian. Bagaimana pemimpin yang baik? membudayakan masyarakatnya, mengembalikan kedaulatan ke tangan mereka, dan itulah kunci demokrasi yang sesungguhnya. Nah, teman-teman ini di Gus Durian banyak orang berpikir kalau di Gus Durian itu terus kemudian enak bisa dapat jabatan segala macam. Enggak, ya tadi itu kita mesti megang nilai-nilai yang tadi di. Sudah diteladankan sama Gus Dur tadi itu. Maka, kalau kita kemudian mengaku sebagai Gus Durian, maka yang harus kita lakukan adalah selalu berada bersama yang dilemahkan dan membantu mereka mendapatkan kekuatan memberikan ruang bagi yang suaranya dibisukan dan yang paling penting mengembalikan kedaulatan dan keberdayaan di tangan masyarakat dengan penuh keadilan maka kalau kita Gus Durian kita nggak usah ngomongin copras-capres nggak penting karena kalau kita cuma mau ngomongin copras capres kalau kita ngomongin demokrasi tapi kita cuma ujung-ujungnya cuma ngomongin copras capres saja maka pembicaraan so soal demokrasi hanya berhenti sampai bulan Februari tapi PR kita banyak tugas kita berat ini bukan sesuatu yang enteng itu sebabnya kita perlu saling support satu sama lain tapi saya punya harapan yang banyak. Lihat teman-teman banser di sini, lihat teman-teman santri di sini, lihat teman-teman santriwati di sana, lihat para bapak ibu yang sudah menjadi pemimpin bagi kita di sini. Saya sangat yakin Indonesia akan selalu punya pemimpin-pemimpin yang baik. Mereka semua sudah mencontohkan Kustud sudah meneladankan. Sekarang saatnya kita menariuskan. Itu saja dari saya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih, itulah tadi luar biasa. Banyak hal yang sudah disampaikan, terutama tentang bagaimana segiayanya seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik sesuai dengan apa yang sudah diteradani oleh oleh Gus Dur. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu pembacaan dan penertanganan deklarasi. Lombok untuk pemilu damai, jujur, adil dan bermartabat. Untuk itu kepada seluruh saudara kami di litas agama untuk maju ke depan. Begitu juga teman-teman dari Gus Durian untuk memandu acara selanjutnya, yakni eh, pembacaan dan penertanganan deklarasi Lombok untuk pemilu damai, jujur, adil, dan bermartabat. Dibantu mungkin oleh Pak Jumaidi, teman-teman kita yang akan maju untuk membacakan deklarasi. Dari Bawaslu, dari KPU, dari UNU, semuanya undangan nih, untuk maju ke depan, untuk kita sama-sama pembacaan dan penandatanganan untuk deklarasi Lombok untuk pemilu damai, jujur, adil dan bermartabat. Inggih ampur para perwakilan agama-agama lintas iman seluruh undangan yang hadir. Kita berdiri untuk kita sama-sama mengikuti deklarasi Lombok. Kalau kemarin di Jakarta itu sudah diadakan deklarasi Juanda. Kita mau adakan deklarasi Lombok. Namanya Deklarasi Lombok untuk Pemilu Damai Jujur Adil dan Bermartabat. Naskahnya sudah disusun oleh Seknas kemarin dan ini e, semua e, apa bicara soal nilai demokrasi kita yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Inaya Wahid tadi itu kepada semua e, undangan yang dawagan untuk berdiri dan kita bisa saya membaca kemudian kita ikut bersama-sama ya, giling sekali silakan untuk berdiri nih kita mungkin bisa dibagikan teksnya mungkin tidak Di, dibagikan teksnya atau diwakili oleh kami minta dengan hormat Bapak Dr. Buya Suki Asasaki untuk membacakan deklarasi ini. Jangan deklarasi bunuh Nazi. Seluruhnya ikut ya. Bawaslu, bawaslu. Oh, bawaslu hadir ya? Oh iya ya Allah. Nanti kita tanya, Mbak Inaya. Kita tanya bahwa seluruh ngasih nilai berapa tadi? Oke, saya yang baca. Bismillahirrahmanirrahim, deklarasi Lombok wujudkan pemilu damai. Jujur, Jujur adil, adil, dan bermartabat. Dan bermartabat. Satu, Satu kami, menegaskan kami, kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga keamanan dan ketertiban, untuk keamanan dan ketertiban selama, proses selama proses pemilu, serta menolak segala bentuk kekerasan intimidasi, penggunaan disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian dalam kampanye yang dapat merusak perdamaian dan keharmonisan masyarakat. Dua, kami mendorong penyelenggaraan pemilu yang adil, bebas dari manipulasi, dan transparan. Setiap suara memiliki nilai yang sama, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Tiga, kami menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik. Kami berkomitmen untuk mengekspresikan aspirasi politik kami melalui saluran yang sah tanpa merendahkan, tanpa merendahkan martabat pihak lain. Empat, kami berharap pemilihan umum 2024, pemilihan umum 2024 menjadi momentum yang memperkuat, momentum yang memperkuat, demokrasi, yang memperkuat. Demokrasi, Indonesia. demokrasi Indonesia menciptakan pemerintahan yang responsif, pemerintahan yang responsif. transparan dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. 5 Kami berkomitmen untuk terus mengawasi para pemimpin yang nantinya terpilih agar bekerja untuk kemaslahatan rakyat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lombok Tengah, 13 Januari 2024. Terima kasih, Al-Mukarram. Selanjutnya, bendera tanganan Mungkin langsung bisa ajak kakak ke depan nih, ke depan panggung. Nggih, karena akan bersama. Sama an aja, enggak. Okay. Uh, Dawak niki spidol banyak niki uh, sambil tanda tangan. Uh, kami mohon untuk menuliskan nama sekaligus uh, perwakilan. Mungkin, okay. mungkin Mbak In, Mbak Naik, mungkin yang pertama bebek spidol. silakan Bapak. Tidak. Tidak Tidak Ya. Al-Mukarram, Tuan Guru Sabarudin, Dawak. mukarram Tuan Guru Subeki Asasaki, uh, Bapak/Ibu uh, Camat, Bapak Sekretaris PCNU Lombok Tengah, Dawak. Ibu Rektor Unu Mataram, Unu Ntb. Semua tokoh dari perwakilan Parisade Hindu Dharma, kemudian dari Ahmadiyah, dari PGI, dan yang lain-lain, yang persilahkan untuk kita sama-sama menandatangani menanda deklarasi Lombok, yang mudah-mudahan ini menjadi seruan untuk pemilu damai 2024 di tengah uh, hiruk pikuk polarisasi karena politik kita berharap seruan ini bisa memberikan semangat baik bagi para penyelenggara pemilu maupun bagi para pemilih begitu juga Bapak Kepala Desa Marotomp niki Dawak gering Bapak Kepala Desa Merotomok. Nggih. Dawak. Tong Guru Wah Mustafali tokoh Dawak gering. Nggih. Nggih uh, Bapak Korabin Praya. Nggih, tunas, Bapak Polsek Bu. Sudah sebut. Awak sedulur Sudah, sudah. sudah. PWNU, PWNU Pak Salhending, Pak Salhending, Pak Salhending mewakili PWNU sudah. Pan Was Pak uh, Agus atau Pak Haris dari PPK dipersilakan juga. Sudah sudah. penuh dipersilakan. Enggih penuh. NTB uh, Pak Iza. Mantan IPW IPPNU silakan maju. Enggih mantan. Mewakili. PW IPPNU yang mewakili mutmainah. Begitu juga sekretaris umum Yayasan Pondok Pesantren. Saya dari MWC Indu siap. Baik. Uh, saya ambil alih Pak MC. Saya ambil alih Pak MC untuk acara terakhir kita kita akan melanjutkan dengan doa yang nantinya akan dipimpin oleh Al Mukarram Tuan Guru Haji Subki Asasaki. BAC Angsor Praya, ketuanya. Sudah ya, sudah. Baik. bisa dibawa turun. Angkat, angkat, angkat. كتاب الدعاء سبحانه وتعالى إذن صاحب البيت كان لا تنظر لصبر عبد الرحمن إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأصحابه الكرام وخصوصا إلى حضرة الشيخ عمد هاشم الشعري دكاء الشيخ عبد الرحمن وحيد والديه Lahumul Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Qiyamati Yaqan Amrakat Surat Al-Ladhina Amta al Alihim Waril Mugdur Ja'ala juga mudah-mudahan Kita semua diberikan nikmat sehat dan afiat Umur yang panjang, rezeki yang pilih Parwah dimudahkan segala usaha sampai ke segala hajat Dilindungi dari hal-hal yang berbahaya Terutama juga Pemilu Bilek sampai dengan pilkada ke depan berjalan dengan aman nyaman bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna ba'da hadha tafarraqan muwafaqan masuma Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am, fat'ahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu, wa na'udzubika min sharri hadzal 'am wa sharri ma fihi sharra wa sharra ba'dahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Engkau yang Maha Penyayang tanpa pilih sayang, berikanlah kepada kami ya Allah kasih sayangmu mu Karena Engkaulah Tuhan ini yang maha segala-galanya atas seluruh ikhtiar hidup kami. Allahumma anta ya ghafur ya ghafar, engkau lah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa dan khilaf silap kami. Allahumma anta ya rahman ya rahim, ya ghafur ya ghafar, ya fattah ya alim, bukalah pintu keberkahan untuk kami dalam hidup kami. Bukalah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kami taufik dan hidayah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة تبارك فيك Sebelum kita bubar atau kembali ke Ramatama di rumah kediaman pembina, Bapak Doktor, mungkin terakhir adalah sesi foto bersama, gih, okay, foto bersama kepada seluruh Bapak-Ibu tamu undangan yang baik eh, yang berada di panggung megah. Dawak mohon dengan segala kerana hati untuk foto bersama sebagai dokumen terakhir bersama Mbak Inaya juga dengan tamu undangan yang lain, gih tawak tim kemerman ke ke untuk mengambil foto foto bersama sebagai dokumentasi keluarga besar pondok pesantren maupun eh, untuk teman-teman khusus durian nggih ya Bisa saja dua sesi menghadap ke barat atau mungkin kaki santri. Tes. Nah. Adik-adik santri berdiri semua. Berdiri. Jadi kita akan foto sama Mbak Inayah. Uh, nah. Jadi kalian berdiri semuanya. Ya mungkin bisa dipindahkan. Nah. Okay. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita akhiri dengan sama-sama melaporkan kalimat hamdalah Alhamdulillahi ya Rabbil Alamin ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada berdiri santri nih. Nah, nanti mungkin nah. Ayo teman-teman pasar -teman untuk bantu. Oh, ya.